Telkomsel is the leader of the Indonesia mobile telecommunication industry. We commit to provide the best experience for the customers. 2015 was a great year for Telkomsel. We achieved triple double-digit growth for 4 years in a row. Building the best network and implementing the latest technology are our focus. As well as maintaining customer satisfaction, Telkomsel's customer satisfaction index is above the industry average. To secure triple double-digit growth, sustain long-term business, as well as capitalizing on emerging market growth and potential, we've developed the Go Beyond strategy, which aims to transform Telkomsel to expand its leadership beyond legacy into data and digital. We provide an extensive portfolio of services for different segments, from youth to high-value customers. We're the first to launch commercial mobile 4G LTE services in Indonesia to further improve digital experience for our customer. We lay the foundation for future digital business through innovation in mobile payment T-Cash, digital advertising, digital lifestyle, and machine-to-machine business. Telkomsel empowers Indonesia through many programs, from enabling communication access in remote areas, empowering digital startup through developer community development and competition, to poverty alleviation by supporting government to improve financial inclusion. Telkomsel merupakan salah satu operator telekomunikasi seluler GSM di Indonesia yang pernah meluncurkan layanan pasca bayar pertamanya sekitar tanggal 26 Mei 1995. Pada saat itu, kepemilikan saham Telkomsel dikuasai oleh PT Telkom sebesar 51% dan PT Indosat sebesar 49%. Dan Telkomsel pernah berhasil menjadi sebuah operator seluler pertama yang menawarkan layanan pasca bayar GSM di Asia pada November 1997. Telkom merupakan BUMN Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan Singtel merupakan perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Singapura. Pada tahun 1995, secara resmi Telkomsel mendapat izin untuk memberikan jasa telekomunikasi seluler GSM-nya secara resmi. Sepanjang sejarah Telkomsel, operator ini memiliki 3 produk GSM, yaitu Simpati atau Prabayar, Kartu As atau Prabayar, dan Kartu Halo Pasca Bayar. Setelah berhasil meluncurkan produk pasca bayar kartu halo, Telkomsel kembali menjadi operator yang mempelopori kartu prabayar isi ulang di Asia dengan meluncurkan produk pertamanya yaitu Simpati. Selain itu, Telkomsel berhasil mendapatkan sertifikat ISO 902 untuk customer service online dari PT Luftfahrt Jerman, di mana hal tersebut juga berarti menandai layanan pelanggan Telkomsel bahwa mereka telah memenuhi standar internasional. Keberhasilan secara perlahan dan pasti membawa Telkomsel. Di antaranya, pada tahun 1998, Telkomsel membuat program baru untuk mengembangkan jaringannya dengan merencanakan World Class Operator sebagai telekom standar layanan yang dimilikinya. Pada tahun 2000, Telkomsel juga mempelopori layanan mobile banking di Indonesia yang bekerja sama dengan Bank Mandiri. Sekitar akhir bulan Maret 2009, Telkomsel berhasil memiliki pelanggan sekitar 72,1 juta penduduk di Indonesia. Pada September 2006, Telkomsel berhasil menjadi operator pertama di Indonesia yang meluncurkan layanan 3G. Operator Telkomsel disebut-sebut memiliki jangkauan jaringan terbesar di Indonesia, di mana menyediakan jangkauan jaringan yang mencakup lebih dari 95% penduduk di Indonesia. Telkomsel merupakan satu-satunya operator di Indonesia yang mencakup seluruh negara, provinsi, kabupaten, baik kecamatan yang ada di Sumatera, Jawa, dan Bali. Hingga saat ini, Telkomsel masih menjadi market leader provider di Indonesia. Mengapa demikian? Karena Telkomsel memiliki jaringan terluas di Indonesia. Dan demi memanjakan para pelanggannya, Telkomsel memberikan program baru yang berupa Simpati Takmania. Apa itu Simpati Takmania? Simpati Takmania adalah program atau layanan yang memberikan gratis menelepon dan SMS ke seluruh jaringan. Dengan menggunakan iklan, Telkomsel mempromosikan program barunya tersebut.
Tapmania yang menjanjikan free SMS serta gratis menelepon selama 5.400 detik atau sama dengan 90 menit. Tetapi sebelum mendapatkan layanan tersebut, konsumen harus mendaftarkan terlebih dahulu. Setelah konsumen mendaftarkan, maka pulsa sebanyak 3.000 akan hilang. Masalah pun muncul saat konsumen mendaftarkan layanan tersebut tidak tersedia. Ada jawaban dari Telkomsel bahwa gagal atau error dan disolusikan untuk mencoba ulang. Tetapi saat konsumen mencoba ulang, program-program tersebut tidak segera direalisasikan. Hanya saja pulsa terus berkurang. Untuk mendapatkan layanan tersebut, masyarakat atau konsumen harus merelakan pulsanya sebanyak Rp3.000. Namun, masalah pun muncul yang dihadapi oleh PT Telkom atau Simpati, khususnya pada program Tapmania. Masalah apakah itu? Saat konsumen mendaftarkan, yang didapatkan adalah balasan bahwa program tersebut atau layanan tersebut error dan didapatkan solusi untuk mencoba ulang. Tetapi saat konsumen mencoba ulang, pulsanya terus dikuras atau berkurang, tetapi program-program yang dijanjikan tidak segera direalisasikan. Menurut para konsumen, hal ini sangat merugikan. Terdapat unsur manipulasi di dalamnya, karena layanan tersebut tetap menarik pulsa walaupun programnya tidak diberikan. Bahkan beberapa konsumen mengatakan bahwa Tapmania yang diiklankan tersebut seperti berjudi. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal, tetapi tetap menarik pulsa. Hal ini adalah salah satu masalah yang sangat penting yang dihadapi oleh PT Telkomsel, terutama Simpati pada program Tapmania. Permasalahan yang dihadapi oleh PT Telkom tidak hanya sampai situ saja. Review-review buruk oleh para konsumen melalui aplikasi Telkomsel. Lagi-lagi permasalahan yang sama dengan layanan Tapmania, yaitu manipulasi. Sehingga pada kasus ini diketahui bahwasannya PT Telkomsel hanya mementingkan profitabilitas perusahaan daripada customer satisfaction. Melalui sistem tanggung jawab perusahaan atau CSR kepada para konsumen, PT Telkomsel harus dapat mengembalikan image buruk tersebut dengan tanggung jawab yang real. Contohnya, pengembalian pulsa pada nomor-nomor yang telah memberikan pengaduan ketidakpuasan atau penarikan pulsa tanpa layanan yang nyata. Menggunakan sistem CRM dalam melakukan segala sesuatu yang sudah diputuskan. Melakukan review ulang apa-apa saja yang menjadi keluhan masyarakat sebelum terciptanya sebuah keputusan yang menjadikan salah satu pihak merasa dirugikan. Sehingga apabila CRM sudah tercipta dengan baik, maka keluhan-keluhan masyarakat akan berganti dengan customer satisfaction.